Komisi Pemilihan Umum Banjarbaru pastikan tidak membuat jadwal khusus selama 75 hari masa kampanye. KPU Banjarbaru serahkan jadwal kampanye kepada partai politik peserta pemilu 2024. KPU Kota Banjarbaru pastikan tidak membuat jadwal kampanye, sehingga peserta pemilu 2024 dapat lebih leluasa dalam menentukan jadwal kampanye. Jadwal kampanye akan diserahkan kepada partai politik peserta pemilu 2024. Hal ini menyesuaikan hasil rapat pleno KPU pada Jumat lalu. Tidak adanya perintah untuk membuat jadwal menjadi pertimbangan KPU Banjarbaru untuk mengembalikan jadwal kampanye kepada partai politik. Kampanye, baik itu kampanye tatap muka maupun kampanye terbatas, untuk jadwalnya kami tidak membuat jadwal khusus ya. Tidak membuat jadwal khusus, misalnya partai ini di mana? Partai ini di hari ini di arena, tidak. Oh iya. Nah, berbeda dengan kampanye apa namanya? Rapat umum. Nah, itu memang harus dijadwalkan dan ditetapkan. Meski jadwal tidak ditentukan KPU, namun peserta pemilu wajib mengantongi izin dari kepolisian saat menyelenggarakan kampanye. Nabila Syefa, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.